Pemirsa, menjelang puncak ibadah haji, para jemaah haji diharapkan menyiapkan diri terutama menjaga kondisi tubuh tetap prima. Selain itu, jemaah haji juga diimbau tidak berpergian keluar kota perhajian. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengeluarkan surat edaran kepada jemaah haji tidak berpergian keluar kota perhajian jelang puncak haji. Edaran diterbitkan seiring dengan kebijakan pemerintah Saudi yang memperketat pemeriksaan di checkpoint pintu kota Mekah. Jemaah yang melaksanakan ziarah keluar kota perhajian mengkhawatirkan akan mendapatkan kendala saat masuk kembali ke kota Mekah terkait dengan ketatnya pemeriksaan. Selain itu, jemaah senantiasa membawa identitas saat keluar hotel atau ke Masjidil Haram, serta selalu melindungi diri dari sengatan terik matahari dan tetap banyak minum air agar tidak dehidrasi di tengah cuaca panas. Dan upayakan jamaah haji senantiasa menjaga stamina kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup dan mengkonsumsi minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Oleh karena itu, kami mohon lagi jamaah haji agar fokus melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di pemondokan masing-masing.